16 masyarakat itu sudah awal saya bisa kenapa. Baik Bang Zul, kita kembali. Siapa yang pertama kali mengucapkan selamat setelah ditetapkan oleh KPU kemarin menjadi gubernur NTB? Boleh tahu nggak Bang? Mungkin agak mengagetkan. Yang pertama kali mengucapkan selamat itu Ketua Golkar, Pak Erlangga Hartarto. Ya. Kami dengar juga Pak Jokowi katanya pihak teleponnya. Bahkan Pak Jokowi agak lama berbicara tentang banyak hal. Ya. Karena saya mengenal Pak Jokowi itu sudah lama ketika beliau jadi wali kota. Jadi sejarahnya cukup panjang. Nah, kalau Pak Erlangga teman di DPR 3 periode, jadi sangat kenal lah. Menarik. Erlangga Hartanto, Ketua Umum Golkar mengucapkan selamat, Presiden Indonesia mengucap selamat. Bang Fahri Hamzah sudah mengucapkan kepada Bang Zul? Saya kira sudah juga. Saya kira atau sudah beneran ini? Sudah. Oke. Okay. Ya, 10 tahun terakhir Bang Zul. Ya, Bang Zul okay, putra Sumbawa tapi tinggalnya di Banten, juga menjadi anggota DPR RI dari Dapil Banten. Tentu kacamatanya Bang Zul melihat NTB ini kan skopnya dari luar, karena tidak, mohon maaf, tidak langsung berkecimpung dengan atau bersosialisasi langsung dengan masyarakat di Sumbawa, ya. Dan sekarang Bang Zul sudah terpilih menjadi gubernur NTB. Kira-kira langkah apa yang akan Bang Zul bangun nantinya sebagai langkah konkret di awal untuk NTB ini atau untuk Sumbawa khususnya? Sebenarnya buat saya nggak terlampau berat ya, karena saya akan melakukan sesuatu yang sudah dilakukan sebenarnya. Persepsi publik yang tidak mengenal kita disangkanya saya tinggal di Jakarta, dapilnya bukan NTB, tapi perhatian tidak pernah ke NTB. Padahal sebenarnya, walaupun dapil saya bukan Nusa Tenggara Barat, tapi apa yang sudah kita lakukan, perhatian, usaha, dan lain sebagainya, banyak di NTB. Kita bikin kampus sains dan teknologi, kita punya Science Technopark, kita punya ruang publik kreatif, kita punya Institut Ilmu Sosial Budaya, kita punya Akademi Komunitas. Jadi semua yang pemerintah tidak bisa bikin di tempat lain, kita sudah bikinkan di sini. Bagaimana moda transportasi yang tadinya tidak ada, kita bawa Wings ke sini, bawa Garuda, begitu juga banyak hal yang lain. Nah, ketika saya jadi pimpinan Komisi 11 gitu, nah daerah kita kan rata-rata belum WTP dulu, tapi saya minta BPK-BPKP membimbing kepala daerah sehingga mampu mewujudkan predikat WTP itu semuanya, bukan hanya provinsi ya, tapi juga kabupaten kota yang ada di NTB ini. Jadi kiprah kita di NTB ini sudah lama, sudah banyak sekali. Nah, sekarang sebagai bentuk bahasanya TGB, Pak Dokter kasihan lah sama TGB, sama NTB, ini harus terus ada kesinambungannya. Mumpung karena saya orang NTB, mengerti suasana batin masyarakatnya, tinggal dilanjutkan saja apa yang sudah kita lakukan. Semangat dasar Science Technopark itu kan kalau sekarang ada di Sumbawa bisa ditularkan kepada kabupaten kota yang lain. Perlunya mengaksentuasikan sains dan teknologi yang merupakan modal besar dalam pembangunan kita ke depan, sudah kita lakukan di Sumbawa, tinggal di cloning aja ke daerah yang lain. Kita mengirimkan dosen-dosen muda kita ke luar negeri, sudah kita lakukan. Jadi bukan hanya teori saja, tinggal skopnya diperbesar melibatkan kabupaten kota yang lain. Jadi nggak ada yang baru. Begitu juga mengatasi pengangguran kemiskinan. Strateginya sederhana saja. Kita punya pertambangan, tapi tidak ada nilai tambah kalau tidak diolah di sini. Insya Allah smelter mulai bangun di KSB. Kita punya jagung, tapi nilai tambahnya tidak akan menghasilkan eksternalitas positif kalau tidak diolah di sini. Kita punya gabah, kalau hanya dijual Bali, Surabaya, Jakarta, nggak akan dapat apa-apa. Nah, tapi menghadirkan industri di sini itu bukan persoalan sederhana. Anda harus punya SDM yang qualified. Nah, hadirnya UTS, hadirnya ISBUD, hadirnya AKOM, itu adalah ikhtiar kita secara konkret. Yang kita lakukan sejak dulu, belum ada mimpi jadi gubernur sebenarnya. Supaya investasi itu tertarik melakukan bisnisnya di tempat kita ini. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan di Sumbawa, di Olat Maras dan lain sebagainya, bahkan kita sampai bikin institut apa namanya, Olat Maras Institute. Ya, Olat Maras Institute. Oh, sampai bikin survei, quick count dan lain sebagainya, kita tunjukkan bahwa kita punya kemampuan, kita punya keahlian. Kalau dikasih kesempatan, anak daerah kita ternyata mampu bersaing bahkan dengan teman-temannya dari tingkat nasional. Luar biasa Bang Zul.
Tapi dari tadi saya banyak mendengar bahwa majunya Bang Zulnya juga dorongan banyak dari TGB. Bahkan kalau saya tangkap tadi, kasihan dengan NTB ini dari bahasanya TGB agar Bang Zul mau berkiprah di NTB. Ya kan ya Bang ya? Ya tapi, pertama kalau saya lihat kan kami bersahabat sudah lama, sudah saling mengenal. Dan saya tahu betul menjadi gubernur dari Pulau Sumbawa ini nggak gampang. Karena mayoritas pemilihnya berasal dari Pulau Lombok. Oleh karena itu, saya harus yakin sekali maju memang harus menang. Ya. Kenapa? Karena kalau bupati wali kota yang lain kalau maju ya jadi gubernur ya syukur gitu. Tapi kalau kalah ya mereka kembali jadi lagi bupati, jadi wali kota. Apa itu alasan Bang Zul memilih Ibu Rohmi sebagai wakil? Nah, maju untuk bagaimanapun menang? Kalau Kabupaten Sumbawa-Sumbawa Barat ini kan kecil. Tapi kalau kita diterima cukup baik di Pulau Sumbawa, ini basis elektoral yang tidak kalah besarnya dibandingkan Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat. Apalagi dengan acara masyarakat pacuan kuda misalnya yang kita geluti sejak dulu itu bisa mempersatukan kita dari segala bentuk perbedaan. Nah kalau saya punya basis elektoral yang tidak kalah besarnya dibandingkan Lombok Tengah dan Lombok Timur, maka untuk memastikan kemenangan kita harus punya pasangan yang punya basis elektoral yang cukup besar di Pulau Lombok, sederhana saja. Oke. Jadi kalau hanya dengan begitu kemungkinan kita menang menjadi niscaya. Dan alhamdulillah Bu Rohmi punya basis elektoral yang baik di Lombok Timur, di Lombok Utara, Lombok Barat, juga di Mataram dan Lombok Tengah. Dan ternyata hasilnya ya nggak mengagetkan karena kita sudah prediksi dari awal kemungkinan kita besar menang itu cukup besar. Tapi selama ini kan Bang ya, di kepemimpinan NTB ini selalu orang Lombok lah yang menjadi gubernur dan orang Sumbawa menjadi wakil gubernur. Dan kali ini sejarah baru tercatat, orang Sumbawa yang menjadi gubernur, wakilnya adalah orang Lombok. Kira-kira nanti akan ada kiat khusus nggak dengan Ibu Rohmi sebagai wakil gubernur terpilih untuk membagi tugas atau membagi peran nantinya kira-kira? Mudah-mudahan ini jadi trigger awal NTB itu menciptakan kejutan-kejutan yang sifatnya menyejarah gitu, yang historical. Baru saja ada Muhammad Zohri gitu kan ya. Dari dusun sederhana Lombok Utara mampu menjadi juara dunia. Ya. Tapi jangan sampai juara dunia hanya di usia muda saja karena tidak ada perhatian di usia matangnya kemudian nggak mampu kompetitif. Artinya anak NTB ini kalau dikasih kesempatan treatmentnya pas bisa mengguncang dunia dan mudah-mudahan kepemimpinan kami adalah kepemimpinan yang mampu melahirkan kejutan-kejutan itu. Bicara treatment tadi Bang, treatment untuk Pulau Sumbawa menurut Abang itu bagaimana baiknya? Mengingat ya, kita kembali ke masalah infrastruktur ya, kita ketinggalan cukup jauh. Mungkin butuh sekian tahun untuk Pulau Sumbawa bisa mengikuti Lombok. Kira-kira treatment Zul Rohmi sebagai gubernur, wakil gubernur terpilih untuk Pulau Sumbawa gimana? Ya untuk Pulau Sumbawa tentu infrastruktur jadi kuncinya. Tapi yang paling penting bukan infrastruktur fisik, tapi non-fisik. Non-fisik ini adalah sumber daya manusia. Kita sudah punya kampus di sini, bahkan bukan hanya satu, tiga. Nggak main-main. Bikin satu kampus itu orang melihatnya saja, Pak Dokter sepertinya gampang bikin kampus. Padahal prosesnya panjang, melelahkan, dan nggak gampang pokoknya. Nah kita punya tiga sekarang. Nah kalau public infrastruktur yang sifatnya non-fisik ini sudah mampu kita bangun, nanti dia akan memanggil kemajuan-kemajuan yang lain dan sudah mulai kita rasakan. Nah kalau infrastruktur fisik nanti ya tentu ada bendungan, kemudian jalan, yang sederhana-sederhana standar lah itu. Kalau bisa digesa, saya kira kemajuannya akan dahsyat. Nah kami juga punya program akan mencoba mengirimkan lebih banyak anak muda pinter ini untuk menggoncang dunia. Dan ini proyek yang ambisius, tidak sederhana, tapi kami sudah biasa melakukan hal-hal yang menurut orang lain mustahil, tapi jadi hobi baru gitu, mewujudkan mimpi yang mungkin menurut orang lain tidak mungkin menjadi nyata. Oke, okay. Impossible is nothing Bang Zul. Nah, setuju. Okay. Masih tentang treatment infrastruktur. Kita mendengar ya, bahwa Bang Zul itu ketika masa kampanye itu menempuh berbagai macam tempat, sampai pegunungan daerah terisolir pun Bang Zul temui masyarakatnya. Nah kira-kira setelah terpilih ini ada treatment khusus nggak untuk daerah-daerah terisolir? Atau ada pesan khusus dari konstituen kira-kira bagaimana memperhatikan mereka nantinya?
ini juga menunjukkan the power of social media. Ada Facebook, ada Twitter, kemudian Instagram. Ketika kita jalan diterima baik di satu tempat, ini mengundang rasa penasaran daerah lain untuk mengundang kami di tempat yang berbeda. Ya, dan akhirnya kami memang luar biasa itu, kami datang ke berbagai pelosok dan menyaksikan dengan sendiri bersama tokoh-tokoh muda, ada Saudara Mashur, bekas ketua HMI Nusa Tenggara gitu, dan banyak tokoh-tokoh muda yang lain, ada Saudara Rio, macam-macam. Saya Agus Herianto, Ketua Forum Komunikasi Lintas Etnis Kabupaten Sumbawa, mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Zulkifli Mansah dan Ibu Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah atas terpilihnya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat periode 2018-2023. Semoga menjadi pemimpin yang amanah dan dapat mempercepat pertumbuhan pembangunan di Nusa Tenggara Barat menuju NTB Gemilang.